Ya, selamat siang Sobat Dedi Barat. Hari ini kita jalan-jalan ke wisata Bentet ya. Wisata Bentet, wisata Tari Bentet di Jembatan Grogot. Nganjuk tempatnya, Nganjuk. Saksikan wisata Bentet apa aja di dalamnya. Oke, Sobat, kita jalan-jalan ke sana. Oke. Area masuk ke wisata Bentet kita harus safety, kita di tangan podcast ya. Ya, kita jalan-jalan, inilah tempat wahana wisata Bentet. Ini ada gazebo-nya juga, ada tempat istirahatnya. Wah, ada kapal. Kita nanti layak kapal. Inilah wisata wahananya, ada kapal. Kita naik kapal ya. Nah, ini ada kapalnya. Nah, wahana wisata tani. Kita nanti keliling naik kapal. Nah, inilah wisata tani. Ini sungainya. Sungainya, nah, wisatanya sungai, kita naik perahu nanti. Ini wisata perahu ya. Lumayan ramai sekali. Nah, bagi sobat yang mau ke Nganjuk bisa mampir ke wisata tani. Nah, tiketnya murah. Naik perahu per tiketnya per orang 3.000. Rp3.000 ya. Bisa saja berkunjung ke sini. Naik perahu per orangnya Rp3.000. Ramai sekali. Inilah kapalnya. Kapal ketinting ya. Kapal. Ya. Oke, kita naik perahu. Adang ini loh, bagus. Nah, naik ini. Wah. Mas, ikut mas. Nggak topi panas, nggak topi ku. Topi ku. Hei, dadai. Foto. Tinggi, foto. Ada. Masih mau jalan-jalan naik kapal. Ramai sekali sobat ya, yang mau wisata alam. Wisata alam di wisata tani Bentet Desa Grogot. Di Grogot Nganjuk. Nah, ada sepedanya. Itu sepeda. Kontelnya itu ada sepeda kapal. Yang pengen naik sepeda kapal ada juga. Oke, sobat, ini wisatanya. Wisata tani. Tebet, baik Bentet, wisata tani Bentet. Nah, inilah asing lu. Balik lagi pakai topi. Ini
sepedanya beda kapal. Ada perahu, ada sepeda kapal. Ya, sepedanya bisa jalan-jalan ke sini, menikmati.